Pernah jadi pemenang di K-pop World Festival 2017. Alpiani pernah nggak sih kepikiran bisa berkarir sampai kancah internasional? Nggak kepikiran awalnya. Kayak ya udah bikin konten aja tadinya, bikin konten biar niatnya biar tetap eksis. Tapi jadi keterusan alhamdulillah gitu ya. Karena Tiffany juga sih, Tiffany Aviva itu teman saya. Banyak saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tiffany ya, karena dia jadi gue jadi bisa menang di K-pop World Festival 2017 itu ya di Changwon. Karena itu diajak, awalnya yang pengen ikut dia, cuma dia entah kenapa kepikiran buat ngajak temen duet gitu. Akhirnya karena dia waktu itu kepikirannya gue, diajaklah gue. Sempat gak mau tuh. Sempet nolak, males gak Tiff, soalnya wah itu kompetisi dunia lah, lu mah enak penyanyi kan. Tiffany tuh temen gue kan, dia pernah ikut Rising Star, pernah ikut entahlah apa, pokoknya dia penyanyi banget lah intinya gitu. Rising Star yang di TV juga pernah. Nah terus gue diajak, lah lu enak pernah ikut apa, emang lu vokalis, lagu apa gitu kan. Ya enggak, kita cari ntar lagu yang ada rapnya aja, kata Tiffany. Iya tapi kan ini kompetisi dunia gitu. Kalau mah misalnya manggung-manggung doang di Indonesia, di sekitar Jabodetabek, oke. Lah ini kompetisi kelas dunia begitu kan. Yeah. Abis itu Tiffany bilang kayak gini, tapi nanti kalau kita menang, kita bisa diberangkatin gratis ke Korea, terus nanti lu bisa sepanggung sama Twice. Wah, ide yang bagus. Akhirnya gara-gara Twice, dia bilang bisa sepanggung sama Twice, akhirnya gue mau kayak gitu. Nah itu ya udah, gara-gara situ di sana juga akhirnya bisa sepanggungnya bukan sama Twice doang, ternyata sama BTS, sama NCT, Astro, Monsta X, Ailee, terus siapa lagi ya, aduh lupa, udah lama banget ya pokoknya, detailnya lupa, udah lama banget soalnya, 2017 ya.